Assalamualaikum and welcome back to Syahira Jo Channel. Okay, so hari ni kita akan sambung balik kisah seram di hospital kita. Kalau korang belum tengok kisah seram hospital bahagian 1, korang boleh tengok video Syah yang sebelum ni. Okay, kisah seram di hospital bahagian 2 ni dikongsikan juga oleh Arimirul Hakim di Wattpad. Tanpa membuang masa lagi, kita akan mulakan kisah seram di hospital bahagian 2. Orang kata hospital merupakan antara tempat yang paling keras yang selalu menjadi kawasan tumpuan makhluk-makhluk halus untuk berkumpul. Yelah, dekat hospital ni lah macam-macam kes yang berlaku. Boleh dikatakan juga hampir setiap hari mesti ada kematian yang direkodkan dekat hospital. Jadi disebabkan itulah pasti banyak kisah seram yang boleh kita dengar dari sudut pandang sebuah hospital. Kebetulan masa aku beraya hari tu, aku pergi beraya rumah saudara aku yang jadi pengawal keselamatan dekat hospital. Dia perempuan tapi dari gaya dia cerita memang dia agak berani jugalah. Entah macam mana, kebetulan pula dia boleh cerita kisah seram yang pernah terjadi dekat hospital Batu Pahat sepanjang dia bekerja sebagai mak kat dekat sanalah. Macam aku cerita, kisah seram yang terjadi kepada salah seorang kawan dia yang kena jaga dekat blok baru. Kalau korang orang Batu Pahat, mesti korang tahu kan yang ada blok baru dekat hospital tu. Dulu masa awal-awal siapnya bangunan tu, banyak jugalah kes yang berlaku dekat sana. Dan disebabkan ada beberapa masalah, bangunan tu secara rasmi digunakan agak lambat jugalah dari tarikh yang dah ditetapkan. Walaupun masih belum digunakan, tapi masa tu Pak Gad dah dijadualkan untuk mengawal dekat sana. Yelah, walaupun tak ada orang guna, tapi barang-barang dah mula dimasukkan ke dalam ward-ward yang ada. Kalau tak dijaga, risau pula ada yang curi kan. Dahlah barang-barang tu kebanyakannya mahal harga dia. Malam tu kata makcik aku, giliran kawan dia untuk jaga dekat aras 3 kalau aku tak silap lah. Aras tu memang kosong. Tak ada sesiapa pun. Tapi dah tugas dia untuk jaga dekat sana, nak tak nak memang kena jaga jugalah kan. Katanya mula-mula tu tak ada apa-apa pun. Semuanya berjalan dengan lancar je. Sampailah nak dekat pukul 2 pagi tu bila mana dia mula rasa tak sedap hati. Nak kata ada benda kacau, dia terasa apa pula. Jadi dia terus buat tak tahu dan teruskan kerja dia dekat situ. Memang dia dah diberitahu yang barang-barang dah mula dibawa masuk. Tapi semua pemindahan dilakukan pada waktu siang. Waktu malam memang tak ada siapa yang akan datang hantar barang. Lagi-lagi tengah pagi macam tu. Tapi dia terlupa. Tengah dia kusyuk baca surat khabar depan mata dia tu, tiba-tiba dia dengar bunyi lift berhenti dekat aras tu. Dia periksa sejam, baru pukul 2 pagi. Shift akan berubah pukul 7 pagi esok. Dia dah mula pelik. Dalam hati dia fikir, mungkin ada kawan dia yang nak datang jenguk kot. Jadi dia pun bangun dari kursi tu, kemudian berjalan perlahan ke arah lift yang berada dekat je dengan meja pengawal tu. Kosong, memang kosong je dalam lift tu. Tak ada apa-apa pun. Terkejut jugalah dia. Tapi mungkin ada yang nak kenakan dia. Jadi dia buat relax je. Sebab bukan dia seorang dalam bangunan tu. Setiap aras ada pengawal yang jaga. Sebab tu dia tak rasa takut sangat. Lepas dah rasa tak ada apa-apa, dia pun duduk balik dekat kursi dia tu. Betul-betul tak lama lepas dia duduk, sekali lagi lift tu berbunyi. Kali ni dia malas bangun sebab dia takkan tertipu lagi. Jadi dia duduk relax je sambil baca surat khabar tadi. Tak lama lepas tu, kedengaran bunyi troli mula bergerak ke arah dia. Semakin lama semakin dekat. Sampailah dia perasan yang ada seorang lelaki tengah sorong sebuah troli masuk dalam ward yang dia jaga tu. Masa tu dia tak rasa apalah sebab biasalah kan tengok ada pekerja masuk ward sambil sorong troli. Tapi lepas dia sedar yang dia tengah jaga dekat ward baru, barulah dia terdiam dan tergamam menggigil satu badan. Masa tu katanya dia terus berlari turun ke ward bawah dan pingsan sebab terkejut sangat.
Makcik aku cerita 2 hari dia demam. Dan sejak dari kes tu, semua aras dekat bangunan baru tu sentiasa beralunnya zikir dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yelah, sementara nak tunggu bangunan tu digunakan, tak naklah ada benda yang dah rasmikan dulu kan. Tapi Alhamdulillah, makcik aku kata setakat ni dia belum pernah kena kacau lagi. Kadang-kadang tu dia kata perasaan seram tu ada, tapi dia cekalkan hati demi mencari sesuap nasi. Yelah, kalau nak ikutkan sangat takut tu, memang tak bolehlah nak kerja pengawal keselamatan. Jadi nak tak nak, dia kena kuat. Dan dia cakap minggu depan dia akan ada shift dekat tempat kawalan baru. Kena jaga dekat bahagian paling belakang hospital, betul-betul sebelah bilik mayat seorang diri. Okey, itu saja kisah yang dikongsikan Ari Mirul Hakim bagi kisah seram di hospital bahagian 2. Kalau korang nak baca kisah seram di hospital ni dengan lebih terpinci, Syah akan letakkan link dia di bahagian description. Kisah ni Syah dapatkan di Wattpad. InsyaAllah Syah akan berkongsi lagi lebih banyak kisah seram yang Syah dapat di Wattpad ataupun di media sosial. So jangan lupa untuk subscribe dan like video Syah. Thank you so much korang. Assalamualaikum.